Come on, before watching my video, please click like, give your comment and don't forget to subscribe. Your LCS, it's important to me to develop my channel. Thank you very much. God bless you. Yang saya hormati wali kelas 10 dan 11 dan yang saya hormati wali murid MADDI Lampu 1. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah kita terima dalam keadaan sehat walafiat. Salawat wa'alaikum senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita buka penerima rapat ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan baca bismillah senantiasa kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terlalu banyak yang perlu saya sampaikan, akan tetapi ini perlu kita KKN setiap apel ya, atau mata pelajaran agama, KKN, akidah dan sebagainya ya, kita itu semuanya sudah di atas KKN-nya. Kalau kelas 10 KKN-nya yaitu 70, kalau kelas 11 KKN-nya 73. Jadi nilai daripada siswa-siswi itu harus di atasnya bisa menerima rapor atau naikkan kelas. Dan juga rata-rata dari semua mapel ya, dari semua mapel itu harus tuntas dan di atas KKM. Jadi biologinya berapa, kemudian akidahnya berapa, semuanya dijumlahkan 19 mata pelajaran kalau madrasah. Kalau di umum hanya 16 mata pelajaran, tapi lebih banyak mata pelajarannya di madrasah. Jadi dari situ semuanya dijumlah dan dirata-ratakan di atas KKM tersebut. Kalau kelas 10, 70, kalau kelas 11-nya 73. Kelas 8, yaitu Aisyah Mutmainnah. Ada? Tidak ada ya. Kemudian peringkat ke-9 yaitu Puan Ranila 2889. Ini selisih satu juga. Yaitu Ananda Ambalia. Kemudian yang peringkat ke-8 dengan jumlahnya nilai 2900. Ya, 2900. Yaitu Lutfia Nur Faiz. Ada. Peringkat yang ke-7 dengan nilai 2901 yaitu Rahasana. Peringkat yang ke-6 dengan nilai 2905 yaitu Anur Rahmat Riyandi. Peringkat yang ke-5 dengan nilai 2911 yaitu Muhammad Fadlan Ramadai. Untuk peringkat yang ke-4 dengan nilai 2912 yaitu Julan dari Islamisnya. Ada? Iya. Kemudian peringkat ke-3 yaitu dengan jumlah 2935 yaitu Nanda Irna Nur Khalifah. Peringkat yang ke-2 yaitu dengan nilai 2943 Nanda Hikmah. Untuk peringkat 1 dengan nilai 2950 yaitu Nanda Rizda. Ya, ini peringkatnya dari kelas dari nomor 1 dan nomor 10 baik itu di kelas 10 dan kelas 11. Ya, demikianlah Bapak Ibu yang bisa.
kepada wali-wali kelas dan saya tinggalkan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di tempat ini di MAD di Ilang Pusatu. Maka dari itu saya mohon kepada Pak Umar Latifi untuk membawakan doa. Atau Pak Aji berkenan? Mari Pak Umar. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkahnya guru-guru kita semua, semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma billi wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma timlana bi iman. Allahumma timlana bi islam. Allahumma timlana bi husnul khatimah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas Siratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come on, before watching my video, please click like, give your comment and don't forget to subscribe. Your LCS, it's important to me to develop my channel. Thank you very much. God bless you.